Assalamualaikum. Kali ini skuad Imam Muda menuju ke utara. Setelah hampir sebulan kami bermusafir ke seantero tanah air dan tanpa hubungan komunikasi melalui internet dan surat-menyurat, akhirnya kami mendapat kiriman kad undangan ke majlis perkahwinan daripada sahabat kami. Inilah tanggungjawab kami meraihkan hari bahagia Imam Muda Amar. Pastinya banyak persediaan yang perlu dilakukan untuk hari yang dinanti-nantikan. Tak sangka jugalah bila tengah buat skuad Imam Muda ni, sampai pula kad daripada sahabat kami ni, kad undangan perkahwinan, majlis perkahwinan. Pastinya sahabat kami Imam Muda Amar dan juga pasangan dia Fazlin. Bila kita sebut soal kahwin dan soal apa az-zawaj dalam bahasa Arab, maknanya ianya melibatkan soal pemuda seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dan Islam sendiri pun sangat menggalakkan seorang perempuan dan lelaki ini berkahwin bila dah sampai seru, terutamanya golongan pemuda. Nah, kita merantau macam ni ada sampai kad pula ni. Sampai kad ni. Bertambah pula apa ahli kelab orang kahwin Imam Muda. Kelab orang kahwin. Macam kita kan. Okey. Inilah yang kita sebut sebagai hakun muslim ala muslim, tuntutan seorang individu muslim pada individu muslim yang lain apabila menerima undangan walimatul urus seperti ini. Wajib kita sebagai saudara seagama kena datang untuk meraihkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sesiapa yang memang dah sampai seru, dah ada kemampuan dari sudut zahirnya, dari sudut batinnya dan ada hukum hakam yang tersendiri, ada hukum wajib, ada hukum sunat, dah sampai kepada seseorang itu, maknanya dia kena kahwin. Bila kita sebut pengalaman apa ni menguruskan majlis perkahwinan, ya, kalau perkahwinan saya dulu, perkahwinan yang apa ni majlis yang agak sederhana tapi sangat-sangat bermakna, kerana yang lebih penting ialah bukan majlis tu, yang lebih penting ialah ikatan pernikahan tu. So macam mana Zul? Seronok ni. Apa kata-kata ni? Telefon kawan-kawan ke? Kita kena buat rancangan kejutan tak sini. Surprise. Surprise. Kita tombang seekor lembu ke? Nanti. Mana? Kita tanya, kita telefon member-member. Kau telefon member, aku settlekan lembu. Memang tugas kau. Memang okay. Pandai bapak lembu. Aku settlekan lembu. Kita tanya macam mana? Okey. Inilah suasana gotong royong menyediakan makanan kenduri yang menjadi amalan di kampung sejak dulu. Sekarang ini kita nak siapkan, inilah proses yang paling penting sekali, iaitu makanan nak siapkan masak ni. Kita nak masak apa ni, gulai batang pisang. Gulai batang pisang. Kena siapkan malam ni juga. Siapkan malam ni juga, betul aja dah. Tak esok. Kalau tak esok orang makan nasi kosong dengan air lah. Betul. Tapi kita tak risau. Betul? Sebab kita dah ada batang pisang pun dah standby. Ini pun sikit lagi nak kita nak potong. Sekarang ni inilah dia benda yang kita sebut-sebut dari tadi ni, iaitu inilah dia batang pisang yang akan jadi ramuan utama dalam gulai batang pisang kita. Gulai batang pisang ni antara makanan yang terkenal di sekitar kampung ini, dan biasa memang kalau kenduri-kenduri kahwin inilah masakan yang mereka akan masak untuk dijamukan kepada tetamu yang akan hadir majlis kenduri kahwin tu nanti. Jadi ni belum siap proses lagi ni. Ni baru sebatang ni, nanti satgi kita akan potong dia kecil-kecil. Okey, ni kaedah dia, kita akan potong dia kecil-kecil dan kita akan buangkan sedikit dia punya getah yang ada kat sini, baru kita boleh masukkan sekali dan masak bersama dengan daging yang kita dah potong tadi.